harus ditolongin nih. Mau ngapain lo? Mau bantuin ikut makan, Cang. Makan dibantuin mah mau kerja bakti. Bang Oin, gak boleh makan dulu. Jagain rumah sama Iren. Tapi Rem lapar banget, Cang. Beneran udah lapar. Iren, nih abang bilangin, Iren jadi orang tuh jangan pelit, gak boleh. Kalau orang pelit tuh gak disayang sama Tuhan, ya? Nah, Iren masuk deh ya. Iren di dalam aja ya. Nih ntar gue bilangin sama si Dela. Lu makan jatah gue. Jangan lu balik. Ntar jatah gue lu yang makan. Sama aja dong, Cang. Emang sama aja? Ih. Emang lu bener belum makan? Belum, Cang. Lapar banget nih. Burung apa dikit banget kasihnya. Alhamdulillah, di lingkungan tempat kerja Layla yang baru, orang-orangnya pada sopan, pada baik sama Layla. Atasan Layla baik, apalagi pas satpamnya baik banget. Mudah-mudahan Layla betah kerja di sini. Mereka tuh iya ngambil duit sama perhiasan Tante Dela. Jadi lu malingnya? Ya, emang kenapa? Uang sama perhiasan, lu balikin deh. Enak aja gue nyolong, lu yang mau ambil sendiri kalau berani. Oh, lu ngajak main-main sama gue. Maju lu berdua. Rasain tuh. Makasih atas infonya. Biar mereka gue bawa ke kantor polisi nih. Iya, Bang Superhero. Kita juga bilang makasih ya. Kalau gitu, Bang Superhero pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun lu. Ampun, Superhero. Bangun. Ampun. Ini tolong dibenerin, Mas, kata suami saya. Wah, Bu. Kayaknya ini nggak bisa dibenerin deh, Bu. Tenang aja, Bu, tenang. Wah, ini mah gampang. Sama suami saya, Mas. Oh, tenang aja, Bu. Ini mah bisa kita benerin. Gampang masalah kayak ginian mah, Bu. Bener, bisa. Iya, tenang aja. Hah? Terus siapa yang bisa? Bentar, Bu. Waduh, Bu. Kalau saya lihat-lihat nih, Bu, ya. Kalau dibenerin sih bukannya susah ya. Iye. Kita kan udah ahli nih, andal nih ya. Bisa aja dibenerin. Cuman masalahnya nih, kalau dibenerin, biayanya, Bu. Mahal. Terus jadi gimana dong? Kita mau kasih masukan aja. Iya, masukan aja dikit. Yaudah deh, karena kita gak mau ngecewain pelanggan ya. Kita usahain deh, dibenerin. Tapi, lu yakin? Udah mulai gak yakin, coy. Gak boleh gitu. Nanti pelanggan kita pada kabur lagi. Oh, iya, Bu. Tenang. Insya Allah, Bu. Insya Allah, iya, ya, bisa. Kalau ada apa-apa, ntar tinggal gimana, Rai? Tinggal calling-calling aja ya. Ya kan ada nih, di sini nih. Iya, gampang dah. Tapi agak mahal nih ya, gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Udah, tenang lah. Gan! Gue liat, Bos. Iya, gue liat. Ah, elah, itu aja ribet bener lah, Sekarang lu cari penguasa parkiran ini. Siapa? Lu mau ngapain? Ini punya gua. Kan nyari, Bos, kata Bos. Nyari kagak pakai motor, lu jalan kaki, cepetan. Sorong itu ini. Hah? Buruan. Mana nih? Penghuni yang katanya punya parkiran. Keluar. Mana nih penghuninya nih? Kagak ada nih. Gua rebut juga nih, ya. Yeah. Woi! Woi! Mana? Turunin gua. Kalian! Bos,
Ngapain main gendong-gendongan begitu, bos? Ini gue bukan digendong. Gue lagi disekap, Buan. Wah, lu turunin gak, bos gue? Ah, kagak. Turunin. Buset. Turunin. Ada. Hei, lepasin itu, bos. Lepasin, bos. Turunin gak? Anak gua buruan turunin. Turunin. Nih. Lu orang lo ya, gua pasukan banyak. Ron, buruan. Lu sikat, lu hajar buruan. Ayo, bro. Lagi. Ada tenaga lo. Ron, sikat. Bukan orang ini. Di situ lagi. Hah? Ada kondangan. Makanya jangan berlaku sama bos Mini. Ya. Lu sekarang minggat sama anak gua lo ya. Ingat lu. Ingat lu. Iya, iya. Ini dilawan. Pas. Alhamdulillah, perhiasan sama duit gue balik. Emang ya. Kalau rezeki kagak kemana? Iya Tan, kalau rezeki tuh kagak bakal ketuker kecuali sendal jepit. Iya Im. Bang, makan, makan di mana bang? Akhirnya. Makan orang lagi ngomongin sendal jepit, ribet sama makan gimana sih lu? Bang, abis sore lapar. Yaudah, ntar malam kita makan berdua, iya. Beneran bang? Bener. Iya makasih. Tapi izin dulu sama tante, boleh apa kagak? Iya. Tante, Dede sama Oim. Boleh diizinin enggak makan di luar? Emang lu mau makan di mana? Warung lah Tan, masa di resto sih? Bisa aja lu, siapa tahu aja lu punya duit tapi belaga enggak punya duit, biar kagak nyicil utang lu ke gue. Astagfirullahaladzim. Maaf tante, utangnya almarhumah bukan utang Dede. Sama aja. Tapi boleh kan Tan? Iya. Berhubung gue lagi seneng nih. Bolehlah, lu kasih izin lu makan berdua sama adik lu. Makasih tante. Tapi inget-inget lah sama tante sama Irene, bungkusin. Pan lu berdua tahu gue sukanya apa. Gue sukanya ayam. Ntar gue nitip ya, ayam dua, pahat sama pala bawa. Yaudah makasih ya, jangan lupa ya. Iya tante. Banyak amat pesenannya. Masa Gino gak bisa, tepe banget sih. Lu, lalu nih gue tau nih rusak kenapa nih. Kagak ada baterainya. Oh, kosong. Ya, lu mah diliatin doang. Emang lu liatin bisa bener? Lah coba tuh, Roy. Lu gak konsentrasi gua aja. Lagi lu liatin doang, lu kerja dong. Ya ini mau dikerjain apinya, mau dikerjain nih ruwet banget tipinya. Aduh, ya lu cuma cangkangnya doang. Man sih, Udi. Lakuin api, kek. Ya ini juga lagi dicoba. Lu mah ngamuk-ngamuk aja. Waduh. Wah, lu berdua ya. Lu ngapain muka servisan di depan ruang tamu begini? Kalau ada tamu papi gimana, he? Malu papi. Kan ada gudang, Roy, ada yang di atas. Rino, ngapa jadi di sini? Oh, jadi ini TV yang merah dia mau diservis. Iya, Bi. Mau lu bisa betulin? Coba itu ya kagak, Bi. Lo, Roy. Si Rino nih yang mau bisa benerin katanya. Lu sih Roy, main ambil aja. Ini Pi. Papi sama si Kribo kenapa sih? Ah, bikin kesel aja. Pada ngomel aja, bukannya diusahain dulu biar bener. Tahu-tahu kan ngomel aja. Heh, bebe, bijak gak? Ah, bete. Mendingan masuk aja. Sop. Ngambek deh tuh. Papi sih. Nyalain gua. Pak. Iya, Be. Temenin Babi makan ya. Iya, Be. Kemana aja yuk. Tutup. Masya Allah, Babi ini banyak banget, siapa yang mau makan?
Ya buat kita lah. Emang buat siapa? Sekali-sekali kita makan enak, emang kenapa sih lah?